Ini saya lagi di Taman Sri Gunting, bersebelahan persis dengan Gereja Bleduk. Sobat Traveler, kita sudah sampai di ujung perjalanan saya hari ini. Kali ini saya ada di Kota Lama. Kali ini saya duduk dengan latar belakang Gedung Marba. Gedung yang sangat populer bagi traveler setiap ke Kota Semarang. Dia adalah salah satu ikon dari Kota Lama Semarang. Di sini adalah pusatnya Kota Lama, tempat buat nyantai, dan kalau siang hari mungkin di sini tempat yang paling teduh di Kota Lama. Sobat Traveler, mungkin karena ini adalah hari Minggu, ramai banget di sini guys. Apalagi karena ini sudah masa-masa longgar setelah beberapa tahun, beberapa waktu kemarin, semuanya agak dibatasi karena COVID. Sekarang pengunjung Kota Lama dibebaskan masker. Dulu mungkin beberapa bulan kebelakang di Kota Lama ini kan dijaga ketat. Banyak sekali security yang selalu mengingatkan sampai pakai toa agar pengunjung Kota Lama tidak lepas masker. Tapi sekarang di masa-masa sudah
hampir mendekati bebas pandemi ini semakin rame karena mungkin semakin nyaman pengunjung bebas berekspresi tanpa menggunakan masker. Bagi kalian yang dari luar kota, kalau di kota lama ini, kalian akan dimanjakan dengan banyaknya kafe-kafe di sekitaran kota lama yang harganya bervariasi. Dari harga yang menengah sampai yang paling mahal, di sini ada. Dan kalau kalian mau cari yang sedikit harga ke bawah pun ada, tapi biasanya lokasinya ke seberang sana, di belakang Gedung Marba, di situ ada beberapa PKL, tempat nongkrong anak-anak muda yang dengan harga yang lebih miring, lebih terjangkau.